semua berdiri. Oke, baiklah. Mario dan Melanie Ricardo, kalian di sini berdiri di samping kursi panas ini, bukannya duduk ya, untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Waduh, audionya mati. Ada yang berikan nih, Angelo. Ya kan? Mario, fitnah atau fakta bahwa kamu itu ngerasa aduh udah gak level deh ngambil job-job pre-wedding atau ngambil job-job wedding. Kelamaan, waktunya lama. Ya mending ambil job-job yang waktunya lebih pendek. Fitnah atau fakta? Fitnah. Foto-foto wedding masih. Iya dong, semua yang menghasilkan uang ambil. Oh, semua yang menghasilkan uang ambil. Oke, baik. Fitnah atau fakta, Melanie Ricardo, bahwa kamu adalah orang yang paling ngewanti-wanti Luna Maya untuk tidak perlu menjelaskan lebih detail mengenai hashtag teman makan teman. Enggak usah digituin juga, emang dia enggak mau. Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya dia lagian makan teman mah gak kenyang, makan nasi deh. tapi kamu tanya enggak sih, hashtag itu kan jadi hits ya kemudiannya? Iya. Iya, lalu. Iya, lalu seperti apa? Fitnah atau fakta, Melanie lagi? Apa sih Karo, sebo deh. Kamu itu sebenarnya kalau ditanya-tanya soal yang itu ya, yang nyerempet-nyerempet itu, kamu itu takut banget karena takut kesamber petir. Enggak, bukan takut kesambar petir. Lagian kan akhir-akhir ini jarang hujan. Tapi hujan cuma maksud gue gini, gue gak mau mengomentari hal yang bukan apa bagian gue. Kalau Luna, she's my friend, oke. Kalau teman-teman nanya, gue yang gue tahu dan gue bisa publikasi, gue cerita. Yang enggak, gue enggak. Tapi sebenarnya kamu kalau kamu sama Syahrini kan sering tuh geng menteri sama Syahrini. Kalian temenan enggak? Nah, kamu temenan enggak sih? Coba lu lihat, setiap ngumpul-ngumpul zaman dulu ada videonya, itu gue diajak enggak? Ada gue enggak? Iya. Berarti dia memang enggak ditemenin. Lu salah. Gue mah dua berbi gitu. Oh, iya. Mario, fitnah atau fakta bahwa hubungan lu cinta Luna sama suaminya yang namanya Begam-Begam itu cuma settingan semata, semata-mata hanya untuk pemotretan dan video saja. Fitnah. Iya. Mereka emang pacaran, beneran. Menikah beneran. Apa? Menikah beneran. Gak tau deh gue itu. Tapi kalau ada hubungan spesial. Ada itu, karena si cinta itu kalau lagi apa? Lagi ada masalah sama cowoknya, curhatnya ke saya. Kepada enggak kalau sama Melanie ya. Cowoknya curhatnya. Cowoknya curhatnya. Oh, bukan cowoknya yang curhat. Dua-duanya dibawa langsung ke tempat gue. Lo bilangin sama Lucinta, kalau Lucinta lagi berantem sama cowoknya, Lucinta curhatnya sama lu aja, cowoknya sama gue aja. Itu yang dia posting terakhir tentang jam itu belum curhat sama kamu. Itu kan udah setelahnya. Belum curhat lagi. Belum ya. Oke, fit. Oh, Ande ya. Sekarang Ande kepada. Oke. Andai, Mel. Andai. 2 menit lagi loh. Gak apa-apa, masih ada cukup. Andai kamu. Andai ini kita ngomong andai. Kamu dulu waktu pacaran ya. Belum nikah nih, kamu masih pacaran ya. Andai waktu itu kamu masih pacaran. Closing loh. Terus kamu putus sama pacar kamu ya. Terus pacar kamu bilang gini, heh, kamu posting ya di Instagram kamu. Bilang kalau kita udah putus, apa yang akan kamu lakukan? Gak mau lah, siapa dia ngatur-ngatur gue. Iya ya, gitu ya. Iya ya, gak mau kalau disuruh-suruh ya. Yang berikut terakhir untuk Melanie. Kamu sebagai sahabat, kan kamu kalau soal lu namanya kamu pasti akan cerita ya. Apa nasihat kamu untuk cowok the next yang akan dekat dengan Luna Maya? Bagaimana cara supaya bisa langgeng dengan Luna Maya? Cowok itu harus menerima dia apa adanya, menyayangi dia karena dia orang baik. Gitu dia aja. Orang baik? Yes. Dia orang baik? Iya. Bukannya galak? Ya galak sama kayak gue, tapi kan belum tentu orang galak itu gak baik. Oke. Okay. Gitu ya? Kalau dia bilang katanya dia galak, suka marah-marah gitu. Siapa sih gak suka marah-marah? Kita semua suka marah-marah. Iya, betul. Okay. Dan yang ngomong dia suka marah-marah tuh dekat gak sama dia? Nah. Kalau Edric yang ngomong, nah itu bahasa. Fotoin kita dong. Fotoin ya. Oke, pemirsa ya. Pemirsa, kita mau foto dulu sama Mario, nanti hasilnya bisa lihat di Instagram Mario ya. Hasil. Iya, Mario buka ya, Mario. Fotonya di mana? Konsepnya Pak.
sini. Oh, di situ. Konsepnya kita di situ. Konsepnya apa, Mar? Konsepnya apa, Mar? Konsepnya kita tidur-tiduran. Oke. Okay. Oh. Okay. Oh. Ya, kalau tiduran gini kayak posisi tidur, Mar. Jangan nih, Mar. Ayo kita foto dulu. Nah. Pemirsa, sambil kita foto-foto, jangan lupa ya kita ketemu lagi. Sampai jumpa di acara Rumi. Nah. See you.